Okay, hari ni kita nak review tentang lampu, lampu basikal. Lampu basikal Cat Eye. Okay, ni beli dekat Shopee, harga dia RM93 termasuk pos RM98. Ni kalau kat kedai basikal ni tak dapat ni harga ni. Kalau kat kedai basikal hari tu tengok kat tempat aku ni, lampu depan je dah harga dekat 100. Ni 93 dapat lampu depan dengan lampu belakang. Kira murah lah. Okay, ni lampu belakang ni berapa lama dia boleh menyala. Jadi kita akan tengok macam mana lampu rapid, flashing dan constant. Rapid paling lama 200 jam ni. Okay, lampu depan ada dua je, kelip-kelip dengan nyala. Lampu belakang ada tiga mode ya. Tapi biasa memang aku pakai yang rapid ni, tahan sikit bateri, lama sikit. Ini manual pemasangan.
Ni lampu depan ni. Ini klip lampu depan. Ini klip lampu depan. Ini untuk ketatkan. Ini klip. Ini klip lampu belakang. Nanti kita akan tengok macam mana nak pasang dia. Okey, ini lampu depan. Ini lampu belakang. Dan bateri. Kalau nak nyalakan ni, nak hidupkan tekan sekali. Tekan sekali. Kalau tekan sekali, lagi sekali, dia akan gelap-gelip. Kalau tekan sekali, kalau nak matikan, kena tekan lama-lama. Kau nak hidupkan tekan sekali je. Nak matikan kena tekan lama-lama. Okey, ni lampu belakang. Okay, nak buka dia ni kena kopek, kena ompel ompel ni. Ni ada getah ni.
Ini keliling ni ada getah. Oke, okay, pasang sampai dia ada bunyi. Memang rapat lah, kalau ada bunyi itu memang rapat. Oke, okay, kita buka balik. Oke, okay, pasang. Tekan je. Tak pasang. Nah. Ini memang dah rapat lah kalau ada bunyi tu. Ni kalau nak nyalakan dia kena tekan lama-lama. Okey, kalau ni rapid eh, rapid. Rapid. Kalau flashing yang macam ni. Nak tukar mode, tekan sekali je. Ni flashing. Flashing dapat 150 jam. Kalau constant tekan sekali. Nak matikan, tekan lama-lama. Okey, kita nak tengok cara pasang pada klip eh. Ni klip untuk lampu depan. Ini nak ketatkan. Masukkan sampai ada bunyi. Ni kalau nak cabut, ni ada klip ni. Tekan klip ni, tarik. Nak pasang, masukkan daripada depan. Umpamanya ni. Dekat depan ni, masuk masuk daripada depan. Nak cabut, tekan klip ni. Cabut. Okey, untuk lampu belakang ni klip dia. Boleh adjust ni. Boleh adjust. Okey, ni boleh pasang. Boleh pasang macam ni boleh. Boleh pasang macam ni. Boleh pasang macam ni. Ikut kesesuaian. Nak macam ni boleh. Macam ni boleh. Sebab dia segi empat sama eh. Tapak dia ni segi empat sama. Ni segi empat sama ni. Jadi boleh pasang mana-mana. Macam ni boleh. Macam ni boleh. Okay, pasang sampai ada bunyi klik. Ada bunyi klik tu. Okay. Kita try cabut. Tak boleh. Ha. Maknanya dah. Cukup tu. Nak cabut, tarik klip kat bawah ni tu cabut.
pasang. Ada bunyi clip. Okey dah. Kita try cabut dulu, boleh ke tak? Tak boleh cabut. Okey dah tu, cukup tu. Okey, memang berbaloi ya, beli dekat kedai ni, di Shopee ni. Nanti aku beritahu kedai dia kat mana. Dah tiga kali aku beli lampu ni kat kedai yang sama. Okey, ni ada lagi satu klip. Klip ni untuk lampu belakang. Okey, macam ni pun boleh. Macam ni pun boleh. Ini untuk pasang kat tali pinggang kot. Eh, kalau berjalan ke. Ini bukan untuk basikal sini ni. Ini untuk emergency. Ni kalau emergency bolehlah guna lampu ni. Boleh guna untuk clip ni kat mana-mana. Okay, kita akan test kecerahan lampu cat eye, lampu depan ni. Okay. Ni aku setting kamera ni seboleh-bolehnya ikut pandangan mata aku eh. Dia punya ISO dia. Kalau boleh, seboleh-bolehnya aku ikut sama macam apa yang aku nampak, sama macam apa yang dalam kamera ni. Okay, ni klip-klip. Okay, kita try kat luar pula. Ni lampu jalan ni, ni lampu jalan. Ni gelap ni. Ni jalan. Okey, tutup. Buka. Terang juga ni. Boleh lah. Boleh lah. Nak jalan-jalan naik basikal malam-malam. Memang memang okey sangat lampu ni. Boleh beli ni. Harga pun tak mahal. RM90 je. Okey, untuk lampu belakang ni. Ni lampu belakang. Okay, kejap aku nak pasang kat basikal ni. Kita akan tengok daripada jauh macam mana nampak lampu ni daripada jauh. Okey, tu yang kelip-kelip tu, ha, tu lah lampu dia. Okey, ni jarak setengah meter eh, lampu ni
setengah meter daripada lampu. Ini jarak 1 meter lebih, 2 meter daripada lampu. Itulah rupa lampu belakang cat eye. Okey lah, oh, memang silau. Okey, daripada jauh pun memang boleh nampak. Yang penting kita nak motor dan kereta ataupun kenderaan lain nampak kita yang sedang naik basikal ni. Ini lampu depan, lampu depan tutup. Okay, tu. Okay, terima kasih kerana menonton. Apa-apa korang boleh komen dekat bawah.